Hai, saya Ivan Khairi dan sekarang ni saya tersangkut dalam traffic jam di KL. Sebenarnya pada sekarang ni 5.20 minit, 5.30 sepatutnya saya menghala ke Radio 24, bernama Radio 24. Tapi dengan jamnya sekarang ni hari sebab setiap hari Jumaat jam 5.30 saya ada saya punya rancangan radio Irfan On Air di bernama Radio 24. Jangan lepaskan minggu-minggu lah, tiap-tiap minggu, tiap-tiap Jumaat. Tapi dapat gayanya hari, macam hari ni tak sempat saya nak kendalikan. Ada lagi 10 minit sebelum program saya di ke udara. Tapi yang sayanya masih lagi dalam kereta menghala ke bernama di Jalan Tun Razak ni. Ada juga orang tanya, IK ni ada driver ke? Sebenarnya kan, saya tak ada driver. Saya suka drive sendiri, mungkin bawa kereta sendiri. Bukan tak ada, dulu pernah ada driver. Saya pernah cuba gunakan driver. Tapi untuk beberapa minggu saja. And then saya tak, bukan tak larat. Sebenarnya saya macam rasa tak best. Dia duduk kat belakang macam bos-bos pula kan. Kita duduk kat belakang, driver drive kat depan. So kita rasa macam tak sedar hati. So apa saya buat, tentang driver tengah drive, saya pun duduk sebelah driver, sembang-sembang. Okay, sebab rasa tak best, tak seronok bila sorang-sorang kat belakang, dia kat depan. Okay, so saya temankan dia kat depan. Tapi bila lama-lama, beberapa minggu, saya rasa macam baik saya je drive kereta kan. So basically, saya tak ada driver and memang saya suka bawa kereta sendiri. Ramai antara anda daripada Facebook saya katakan nak ingin tahu apa jadual seharian saya. Okay, so saya akan kongsikan lah dari masa ke semasa macam mana sebenarnya gaya IK eh. Macam mana gaya Irfan Khairi. Dan macam ni lah, stuck dalam jam. Macam you all juga, bila you all KL tengah hujan dan pukul 5.30 macam tu kan. Stuck dalam jam, sama lah. Memang bukanlah saya naik apa, naik helikopter ke jet ke boleh sampai ke radio. Lambat tetap lambat jugalah. Saya nak baca beberapa soalan. Okay, soalan daripada phone saya. Ini daripada soalan-soalan dari Facebook ni. And, ada juga yang tanya saya, IK guna iPhone ke? Okay, sebenarnya saya tak guna iPhone. Bukan saya tak suka Apple. Bukan saya tak suka Apple ke. Saya tak guna iPhone sebab apa ya? Tak ada sebab kot. Sebab ramai sangat orang guna iPhone kot. Okay, saya tak guna BlackBerry sebab ramai sangat orang guna BlackBerry. Saya tak guna iPhone sebab ramai sangat orang guna iPhone. Logik ke? Taklah, tak tahulah. And mungkin saya lebih kepada practicality lah kot. Okay, iPhone susah sikit saya nak menaip. Okay, menaip. Kadang-kadang saya ni mobile, senang saya nak type bila phone-nya ada keyboard. Macam ni, phone-nya ada keyboard macam ni. Okay, now. So, alasan kenapa tak guna BlackBerry. BlackBerry ada keyboard kan. Kenapa tak guna BlackBerry ya? Tak tahulah. Tak biasa kot. Mungkin tak biasa kot. So, saya guna phone apa saya tak nak sebut lah sebab nanti macam product placement pula kan. Tunggu syarikat phone ni sponsor saya, okay, baru saya akan sebut phone apa saya gunakan, right? Menunjukkan yang saya bukan anti iPhone atau bukan anti Apple. Saya dalam kereta saya selalu pasang saya punya iPod. Okay, saya ada iPod Touch dan dalam iPod Touch tu ada banyak lagu. Lagu-lagu apa yang saya selalu dengar, lagu rock lah kot. Okay, lagu rock. Kalau old school seperti Bon Jovi, Aerosmith, okay. And tapi kalau macam baru-baru mungkin seperti Nickelback, right? Apa dan adik-beradik dengannya lah, Maroon 5 saya suka. Banyak rock lah kot. Okay, sekiranya anda nak lihat masa saya student, gambar saya sebagai student ada di Facebook, gambar rambut saya tengah panjang zaman-zaman rock. Okay, sekarang ni rambut kemas sikit lah. Okay, saya nak ada satu konsep untuk saya punya video blog adalah tanya IK. Maksud dia, anda just tulis soalan kat bawah ni, okay, kat bahagian video comments ke ataupun kat YouTube video comments ataupun dekat Facebook kat comments kat bawah ni, okay. And then tanya saya apa sahaja soalan yang anda nak tahu. Sebolehnya tak payah perniaga internet lah. Soalan-soalan perniaga internet ni kita simpan untuk saya punya webinar ke, saya punya buku ke, saya punya seminar yang percuma ke, okay, majlis-majlis ilmu saya yang lain. Bukan soalan perniaga internet, okay. Soalan apa sahajalah. IK suka makan apa ke? IK suka minum apa ke? IK kereta IK warna apa? Okay, apa sajalah. Okay, so take care. Selamat berbuka puasa. Buka puasa ada lagi beberapa jam saja lagi. Tapi by the time saya upload ni, most probably dah hari esok kot. Okay, and sehingga kita berjumpa lagi. Bye.